Denpasar Festival menjadi ajang bagi berbagai pelaku usaha di Bali untuk mengenalkan produk unggulannya kepada masyarakat. Salah satunya adalah Asosiasi Pelaku Usaha Hortikultura Bali turut meramaikan Denpasar Festival ke-10. 10 stand disediakan oleh pemerintah Kota Denpasar bagi Aspek Horti Bali untuk mengenalkan produk tanaman unggulannya kepada masyarakat. Produk unggulan yang dipamerkan dalam Denfest ini yakni bunga, sayur, buah-buahan, dan tanaman obat termasuk pengolahannya. Ketua Aspek Horti Provinsi Bali, Wayan Sugiyarte, mengatakan minat masyarakat pada hari pertama Denfest ini sangat tinggi, terlihat dari ramainya masyarakat yang mengunjungi stand-stand hortikultura. Nah, kali ini setelah kami diakui di Kota Mandaya Denpasar, kami audensi, akhirnya kami secara lembaga, secara asosiasi, kami mendapatkan booth, stand yang kami kumpulkan. Jadi ada 10 teman-teman yang berperan, yang tadinya itu bergerak masing-masing. Jadi kalau sekarang dengan kita ada Aspek Horti sebagai partner pemerintah, jadi apapun kegiatan pemerintah di bidang pertanian, khususnya hortikultura, akan melibatkan kami. Nah, seperti buah, sayur diperlukan, kami kontak anggota. Bunga jelas tidak jauh dari Bu Sri di Orchid gitu. Iwayan Sugiyarte menambahkan, sehingga saat ini Aspek Horti sudah menjadi mitra kerja pemerintah dalam penyediaan produk hasil pertanian seperti buah-buahan, sayuran, hingga bunga untuk di perkantoran. Restu Adi dan Wirayuda, TVRI Bali melaporkan.